tangan dan kaki itu mati. Nama saya Syukran Al-Hakim. Saya bergabung di PLN WIJBT November 2019 sebagai Junior Engineer Jaringan dan Gardu Induk. Sebagai operator, keseharian saya adalah manuver, inspeksi, input data, dan membantu pemeliharaan. Pagi itu, 20 Januari 2021, selepas piket, saya diminta untuk membantu pemeliharaan trafo 1 GI lain. Sesampainya di lokasi, kita seperti biasa melaksanakan prosedur lengkap hingga safety briefing, dan kita nyatakan itu benar-benar aman, dites tegangan, pasang grounding dan semuanya. Kita start pekerjaan dan pekerjaan itu berjalan lancar hingga istirahat. Pukul 14.30 saya diminta untuk pasang kabel power 20 kV ke busbar sekunder trafo. Saya memasang, personel yang ada di atas trafo yang lain sudah turun. Ketika itu tiba-tiba ada sambaran listrik terang menyambar ke tangan saya. Tangan dan kaki itu mati. Hasil penelusuran menunjukkan kalau ternyata kabel yang sedang saya tangani itu tiba-tiba bertegangan karena ada rencana pengujian CB20 kafe. Pengawas pekerjaan memberi perintah ke pengawas manuver, CB diuji yang harusnya kondisi rack out tapi malah dimasukkan terlebih dahulu. Rack in, CB masuk, saya tersengat, listrik terkena grounding di sisi 150 kafe, lalu trip. Dari sini menjadi lesson learned bagi kita. Satu, pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan, bukan melaksanakan tugas, apalagi menjalankan tugas seorang diri. Dua, perbaikan koordinasi langsung antara pengawas pekerjaan dan pelaksana tugas demi memastikan kesamaan persepsi perintah. 3. Pasang loto sebagai tanda peringatan bahaya dan menunjukkan peralatan yang tidak boleh dioperasikan. 4. Bekerja sesuai prosedur dan IKA yang ada. Cukup saya saja yang merasakan ini. Jangan sampai teman-teman semua merasakan hal yang sama.